kemalaman di hutan sahabat-sahabat, kita membuat tenda, ya kan? Nih, pakai batu, ya kan? Nah, nih, pakai terpal teman-teman, ya kan? Maka sahabatku, selamat menginap di tengah hutan kemalaman. Jadi besok pagi baru melanjutkan perjalanan pulang karena sudah terlalu malam, ya kan? Maka sahabatku, selamat bermalam di hutan. Dingin, banyak nyamuk. Bermalam di tengah hutan, teman-teman. Ini sudah agak pagi, ya kan? Lumayan, pakai terpal. Ya kan? Malam juga di ujung. Masih gelap gulita sahabat-sahabatku, ya kan? Masih gelap banget, jadi belum bisa keluar. Malam ini kita bermalam di hutan ini, tapi sudah pagi ini. Ya kan? Oke sahabat petualang, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabatku semua, ya kan, yang bermalam di hutan. Itulah tempat kita menginap di hutan tadi malam, ya kan? Pakai terpal, dingin banget, nyamuknya banyak. Tiba-tiba ada anjing, teman-teman, muncul mendadak, kaget. Anjing siapa ya? Masuk. Wow, banyak banget di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada lagi di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ciro. Banyak banget. Ada anjing liar. Anjing ganasnya ini, teman-teman. Dari mana datangnya tadi tiba-tiba muncul rombongan anjing. Oke sahabat petualang, di mana Anda berada, ini suasana pagi hari. Ini di atas bukit teman-teman, ya kan. Nih, suasananya sangat-sangat indah dan memang sangat-sangat bagus banget. Dingin ini, udaranya juga terasa segar banget, ya kan. Dihirup rasanya tuh nikmat banget, nikmat sekali. Banyak suara burung dan suara monyet, ya kan.
Oke, suasana apa? Mungkin teman-teman bisa melihat suaranya ya. Tuh. Pakai terpal. Tuh lihat tuh. Nah. Burung beburak juga banyak sini ya kan. Kabut tuh teman-teman. Kabut banget. Ini ada di atas bukit. Kabut. Selamat pagi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat petualang yang hobi berpetualang ataupun hobi mencari spot memancing ataupun yang lainnya. Ya kan, ini adalah di pondok di hutan ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada tempat di atas bukit ini, teman-teman. Jadi cuacanya dingin banget nih. Kabut ya kan. Kabutnya tebal, udah mulai turun ini. Ini sekitar jam 5 ya kan. Ya, di atas bukit. Udara sangat sejuk di sini, kedengaran bunyi burung. Ada monyet uwa-uwa, jangkrik, ada anjing juga. Banyak binatang, teman-teman, ya kan. Ini di ketinggian mungkin. Kita bisa melihat suasana yang sangat-sangat sejuk. Tuh. Kabut semua, teman-teman. Oke, sahabatku, dimanapun Anda berada, selamat menikmati udara pagi yang tentunya segar ya. Mungkin ini paling segar ini. Di sini nggak ada kendaraan, jadi sangat-sangat dingin. Ya, di sini bisa ditempuh dengan jalan kaki, teman-teman. Ya, kan untuk mencari spot, cari predator dan babon-babon ikan. Terima kasih dan selamat pagi.